Dan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Sehingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus, saya sangat mengapresiasi, dan nanti ini akan dibawa ke dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.